pagi hari ni Kak Shan nak sambung buat haul daripada Lazada pula. Haul ni sempena dengan Lazada birthday baru-baru ni. Lazada berbesar hati dah bagi voucher RM19 no minimum spend. Belanjalah banyak pun sampai RM19 dapat RM19 off. Dan inilah barang-barang yang Kak Shan beli. Barang yang pertama Kak Syah beli. Lepas tu korang tengok yang dekat shopping haul yang sebelum ni, Kak Syah beli shawl juga warna hitam. Satin shawl. Tapi Kak Syah tak pasti, Kak Syah takut shawl tu tak sedap dipakai. Sebab Kak Syah beli pun murah kan, harga dia RM4 lebih. Jadi Kak Syah belilah lagi satu lagi. Tapi Kak Syah tak sangka outcome yang Kak Syah beli Shopee daripada Shopee tu, shawl tu kira okey juga walaupun harga dia murah. Tengok yang ni, Kak Syah beli shawl satin. Dia kata shawl satin tau, tapi shawl ni jarang. Setahu Kak Syah kalau shawl satin dia tak jarang. Ini dia macam lebih kepada chiffon. Cuma dia macam ada shining sikit. Tapi dia nipis. Kak Syah nak yang tak nipis, yang tak jarang. Yang macam ni jarang, macam susah sikit. So, yang ni kain dia memang lembut. Kain dia jenis ironless. Kalau kita tak iron pun tak apa. Yang ni, yang ni Kak Syah beli. Kak Syah hanya bayar harga dia dalam sen-sen je. Sebab Kak Syah beli dua shawl. Tapi satu shawl lagi tak sampai. Yang satu lagi Kak Syah beli colour macam colour brown-brown tu. Yang ni Kak Syah beli harga dia RM53. RM53 lepas Kak Syah tolak voucher RM19 tu. Voucher RM19 tu Kak Syah beli gabungan daripada dua kedai tau. Kak Syah beli shawl dua. Satu yang ni Kak Syah tambah RM53. Satu lagi shawl tu Kak Syah tambah RM37. Lazada best tau. Macam kita boleh combinekan kedai dalam satu watch, guna watch satu voucher. Next, Kak Syah beli. Kak Syah beli tercitah. Okay, ini Kak Syah beli totally free sebab Kak Syah guna voucher Lazada bagi. Lazada bagi satu account, kita dapat dua voucher RM19 off. Kita beli saiz 7 hingga 8 tahun. Harga ni dalam RM18 kalau tak silap Kak Syah, dan Kak Syah bayar, tak bayar apa-apa. Ini free, totally free. Thank you Lazada. Kak Syah dapat beli baju anak Kak Syah free. Buka yang dalam kotak ni lah. Yang ni ada tiga kotak semua. Dan ketiga-tiga ni sebenarnya benda yang sama je. Tak pasti kenapa dia sepekan bagi sampai tiga kotak. Dah! Kak Syah beli air susu coklat anak Kak Syah. Ini dia punya expired bulan 11 2021. Okay. Dan ketiga-tiga kotak ni sama je air ni. Korang nanti yang buat share juga. Janganlah takut kita dapat benda lain pula ke kan. Anda dah tahu tengah sale kan, dia orang packing-packing selalu packing barang lain kan. Okay, betul. Dapat sama juga. Ini dia dah berbau. Satu lagi. Bau dia buat. Bau dia macam bau masam tau. Ini okey. Ini tak ada rosak. Okey next. Yang ni. Kak Syah beli. Yang ni Kak Syah beli. Tisu. Dia macam ni, sweater. Dia macam ala sweater tau. Tapi material dia macam kain t-shirt biasa. Okay, dia jenis besar sikit. Yang ni Kak Syah silap lah. Kak Syah rasa Kak Syah ambil size L. Patutnya Kak Syah ambil je size yang paling besar, XXL. Barulah dia macam nampak lagi baggy. Yang ni macam tak berapa nak baggy sangat. Sebab dia kat bawah dia tau. Sebab yang
ke bawah dia macam ni tau, dia macam ada cerut. Jadi Aisyah tak suka kalau dia cerut macam ni. Jadi dia ketat dekat punggung. Aisyah nak macam dia besar je, dia loose je. Okay, tapi kain dia okey lah. Harga dia kat Aisyah beli ni, harga sebenarnya RM17 lebih kalau tak silap Aisyah. Tapi biasalah, Kak Aisyah dapat free sebab thank you Lazada. Yang ni pun Kak Aisyah dapat free je. Ha, Kak Aisyah beli tempat sangkut ni, Aisyah dah lama sebenarnya nak beli. Tapi kebetulan Lazada bagi free ship, free voucher ni. So Kak Aisyah dah rembat lah. Ni manual dia. Ni dia punya barang-barang. Jom kita pasang. Okay, dah siap. Macam ni lah rupa dia. Warna dia kat Syahin ni kan semua putih. Tapi dia punya ni, dia punya mata-mata ni warna coklat. Okay, itu sahaja haul barang-barang daripada Lazada untuk kali ni. Barang-barang yang Kasha beli hari ni adalah sebenarnya Lazada birthday sale. Dan barang-barang yang Kasha beli ni semua Kasha tak keluar duit. Dan Kasha keluar duit pun dalam sen-sen, dalam singgit macam tu. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kasha. Subscribe, jangan lupa, okay? Jangan lupa, nanti Kasha akan buat video untuk Paris Made ni cuba. Video review lebih lanjut lagi lah. Kalau korang berkenan nak beli ni, jangan lupa korang tengok video dia Kak Syah akan buat nanti. Saja, bye. Jumpa lagi.